atau diperbaiki. Saat ini saya berada di lingkungan workshop alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar yang berada di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Workshop ini terletak di sebelah kanan dari gedung arsip. Itu adalah gedung arsip yang berada di kawasan Jalan PU. Seperti yang tampak, ada sejumlah alat berat yang ada di tempat ini, yang sebagian telah mengalami kerusakan cukup berat. Masih bagus, Vibro masih bagus juga. Nah, eksavator sama loader baru saat ini yang mengalami kerusakan. Nah, ini kan setelah haul sekumpul tadi. Nah, karena aktivitasnya cukup banyak juga kan, kita hampir dari awal Januari itu, dari awal Februari itu sudah bekerja sebenarnya kita. Nah, silent kan, walaupun sambil kan diperbaiki sambil ini. Teknis, untuk teknisinya apa kan, teknisi mesinnya ada kayak untuk bisa membaiki untuk di situ? Teknisi ada, kita punya struktur itu kan, teknisi, operator ada punya kita. Ya itu tadi, kita kan berusaha, kalau ibarat kita ini nih swadaya kita dulu kan, artinya kemampuan kita dulu, manual kita dulu yang diutamakan dulu kan, karena keterbatasan anggaran juga kita kan untuk memperbaiki alat-alat yang di workshop yang ada ini kan. Jadi semaksimal mungkin kita berusaha, ya strategi-strategi kita lah kita lakukan kan. Yang terbaru pengadaan 2011 tadi Pak ya? Paling baru pengadaan di 2011. Ada berapa buah? Ada 4 unit ya. Nah, salah satu alat berat yang ada di workshop PU ini yang telah mengalami kerusakan cukup berat.